Terima kasih Sinta. Sama-sama Dalang. Yo. Dalang, satu lagi Dalang. Oke, okay, makasih Ki ya. Ini bajunya cakep-cakep amat. Iya, kita ya. Sama. Serasi Sinta pakai baju itu loh. Dalang, saya serasi. Iya. Saya gak dipuji lah. Pantes, pantes. Ya udah, makasih ya. Ya, kita masuk ke cerita kedua malam hari ini. Apakah ceritanya? Ceritanya adalah yang berjudul Zubaidah versus Dula. Zubaidah ini seorang wanita jago silat. Usianya sudah cukup matang, cuma belum juga dapat jodoh. Karena setiap lelaki yang ingin berusaha dekatin dia agak ngeri. Kalau tidak sepadan atau lebih tinggi ilmunya, Zubaidah tidak mau. Sehingga orang tuanya pun berusaha untuk menjodohkan Zubaidah dengan seorang lelaki. Kira-kira jodohnya Zubaidah siapa? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, malu sakit hati lama-lama ngeliat lu ya. Orang mau diberi kegiatan masih aja tidur, masih aja tidur. Bangun, bangun. Gak kebalik durakan durakan aku. Kenapa? Aku orang tua ya di durakan durakan. Ceritanya kan lu anak gue, mbak. Hari ini gue yang jadi emak. Ya, tapi ya. Jangan. Udah deh, udah. Malu sedih banget nih lama-lama ya. Apa sih, mbak? Juga ya, lu anak perempuan umur 17 tahun. Pada latihan dia tuh dandan bagaimana caranya. Pada les dia tuh dandan. Nah, lu lesnya anak-anak. Hah? Samurat kumat. Ini orang tua lagi ngomong. Ini orang tua lagi ngomong. Jangan sampai kalau gua kesel, gua kalau kesel. Maksudnya apa? Gua emosi sama lu lama-lama jadi malu sendiri. Udah lama. Mas sama aku tuh kalau ribut berdua ribut belum tambah. Anak perempuan. Ayo. Gue mau kuliah sebelah sini. Kenapa yang sakit sebelah sini? Lu jadi anak emang mendingan di rumah. Gak mau, Pak. Gak mau, Pak. Mau jadi elu. Gak mau. Sini lu. Gak mau dijodohin, Pak. Ayo. Maksud lu apa kamu dijodohin? Hah? Ya apa-apa, Be. Lu ngapain tangan lu begitu? Ngikutin Babe. Kan anak harus ngikutin Bapak. Turun lagi deh. Ah, Ma, ngikutin Bapak. Assalamualaikum, Mang Rojak. Ma! Antuin aku, Ma. Apa lagi? Antuin. Orang tua kamu. Badannya aja begitu. Makanya, pakai pelangsing ini. Pakai pelangsing ini. Tadinya badan saya tidak seperti ini. Tapi setelah menggunakan produk ini, lihat langsingnya. Hanya dengan harga? 99. Gampang. Ya. Anda merasa kuping Anda kotor? Ya, pakailah ini. Saya sudah merasakan hal itu. Bang Rojak. Assalamualaikum. Baik, kabar, Bang? Baik, Nap. Baik, Bang. Anak lu ngapain? Mau muka Anda rapi? Pakai yang begini ya. Lo, ya be. Lu jangan bercanda aja. Iya, be. Ini masalah urgent. Iya. Bang Rojak. Babe pengen. Iya, kenapa? Lu nikah secepatnya. Kayak gini. Hah? Kayak gini.
Apaan? Kagak mau. Ya kan Betawi Masa semua. Masalah perjodohan anak kita, udah deh antepin aja Jubaida sama Sino, anaknya Bang Ojek. Ayo, Mak. Katanya mau dijodohin tapi bikin malu aja. Nah, kan gua bilang, kondringin potong. Anak lu kesukupan lu. Kagak. Dia emang tingkahnya suka aneh-aneh begitu, padahal mah kagak sebenernya. Emang anak lu kebangetan. Yeah. Anak lain no, cewek lain no, liat no, gara sebelah sono. Cinta gak selamanya manis, be. Gimana mau manis, pake lu pahit. Makanya, pakai krim ini. Mulai lagi. Tadinya saya tidak percaya. Tapi... Jangan percaya. Selama saya pakai krim itu, badan saya rusak. Ya lagi gimana gak rusak? Krim buat muka, buat badan ya lebar. Nak, ya, kenapa? Kasih tahu anak lu kalau emang mau jodoh sama anak gue. Kenapa? Loh, kalau anak gadis sebelah lain 17 tahun belajar makeup. Iya. Yeah. Anak lu belajar ngelas. Nah, itu dia tadi kan gue bilang begitu. Kok kawan kamu daripada mak gue sih? Cie. Apa sih lu cie-cie? Gue mau nawarin produk. Anda pusing kalau Anda panas dalam? Aduh. Anda pusing kalau Anda buang air? Iya. Belilah toilet cleaning. Rojak, anak lo jangan sembarangan. Pokoknya saya nggak mau dijodohkan sama dia. Kenalan dulu, lo kenalan dulu, baik-baik. Dia cakep lo sebenarnya. Lo lihat dulu gue. Tuh. Jangan dari jauh. Dari mana? Lo yang dari sini. Dari dekat. Lihat dari dekat dia cantik. Mak, modelnya tomboy dalamnya mah sama. Allah. Gimana, Bang? Kalau gak bisa kembaliin, Bang. Lihat nih, lemaknya. Kalau belajar nembak, lemak gue tuh. Bang, mana gak mau lah. Lo kudu nikah sama si... Kenapa? Kenapa, Bang? Mai dipukulin. Dipukulin sama siapa? Sama Tuan Seko. Oh, pasien mau nolong gak? Gimana sih? Emang yang nolong gue? Berikutan nolong. Wah, saya tolongin dah. Dimana orangnya? Mai bingung. Anak Mai diambil. Wah, makanya pakai salep security biar aman. Dan lagi. Be, saya mau nolong dia, Be. Saya yang nolong. Saya yang nolong. Kamu itu perempuan. Saya jagoan di kampung ini, biar saya perempuan. Jagoan sih jagoan, tapi kamu perempuan. Laki-laki yang berhak. Laki-laki itu imam. Sudah. Saya yang harus bertanggung jawab. Lu main ganti nama jadi imam aja. Nama lu dulu. Imam itu pemimpin, bukan Imam S. Arifin. Gue mak, pokoknya gue mau nolong. Kita dulu kan anak perempuan. Anda terluka. Kalau lo menang gimana? Kalau lo menang, apa syaratnya bagaimana? Kalau gue menang, syaratnya bapak ini selamat. Oke. Dah. Enggak dong. Kalau gue menang, lu ngawinin gue. Wih, ayo. Hei, kalau gue tuh kagak. Wih, ayo. Kalau gue menang, kalau lu menang gini aja. Kalau lu menang, lu nikahin nih. Oke, bagus. Enggak, kalau lu menang, lu enggak nikahin dia. Anak gue kan diculik. Kenapa lu pada undian? Ini biar pada mereka mau nolongin anak ente. Oke. Babahong ente. Babahong. Kalau lu menang, dia nggak dikawinin. Kalau dia menang, lu kawinin dia. Oke. 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 Salaman dulu. Tahu. Campuran banget. Akhirnya terjadi kesepakatan di antara mereka siapakah yang akan menang dan siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menikahi Zubaidah. Akan kita lihat. Jangan kemana-mana. Tetap 88.8.